Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Jepran Alirsya. Di video kali ini, seperti biasa, saya menyempatkan untuk kembali membagikan satu buah tutorial pada Anda. Kita hari ini menunya akan memperbaiki televisi LG. LG yang seperti ini. Kadang gelap, kadang berganti-ganti bergaris seperti ini, teman-teman. Kadang gelap-gelap gini. Ini belum tahu kita kerusakannya, apakah cukup dengan kita potong saja atau bagaimana. Oke, terima kasih atas dukungan teman-teman semua ya. Saya harapkan agar saya terus semangat untuk membuat konten-konten video. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, bagikan dan like. Oke teman-teman, saya kira langsung saja ini kita buka televisi ini. Sepertinya kerusakannya makin menjadi-jadi. Kalau apalagi kalau kita kasih gambar hilang-hilang, sering hilang. Baik teman-teman, lanjut jeruannya. Jadi inilah penampakannya setelah kita buka frame, teman-teman. Ini adalah mainboard. Kita lihat masih kinclong atau belum pernah diservis ya. Biasanya saya buru-buru untuk memeriksa pada timing kontrolnya ya, di atas itu. Tapi sepertinya kita coba yang pertama dulu, langkah awal yang sebelum kita melangkah ke step selanjutnya, yaitu kita coba periksa dulu untuk fleksibel LPDS nya ya, nanti kita udah buka capek-capek ternyatanya di situ tidak ada kerusakan di timing control maupun di panel. Kita periksa dulu. Nah, sepertinya ini mulai berkarat. Coba step pertama dulu kita bersihkan. Kalau tidak berhasil, baru kita buka bongkar pada panel depan atau timing control depan untuk melakukan pengukuran, guys. Oke teman-teman, langsung saja tonton videonya sampai selesai. Bagaimana cara memperbaiki televisi ini? Lanjut. Thank you.
Paling elit yang